sepi, tidak ada orang. Cek ya. Dua, cuma dua. Berapa? Ya. Kalau ke wisata kayak Labirin, kalian bayar lagi enggak? Sudah jadi satu, Pak. Oh gitu ya? Semuanya. Coba rodanya ada berapa? Satu, dua, tiga? Semuanya ada satu. Enggak, maksudnya ke tempat wisatanya? Kalau ke anunya bisa ya, kanunya dulu ya, ke cupanya dulu ya. Kasih lah ya. Angin Labirin. Situasi tempat wisata Cuban Rondo ini sekarang pukul 9, sepi banget, tidak ada seorang pun, yang adanya kami ini satu dua orang. Karena apa? Karena sekarang selain harinya Jumat yang pertama, kemudian masa pandemi dan larangan mudik, sehingga seperti ini, kosong melompong. Kita memang sengaja untuk mencoba melihat ketika hari-hari seperti ini. Kita cek masuk ke dalam. Ini sepi, tidak ada orang. Nih, yuk kita ke dalam ya. Kita cek di dalam. Di air terjunnya ada orang apa enggak. Itu air terjunnya sudah nampak ya, sudah kelihatan. Jadi kita hanya berdua, kita cek di dalam sana ada orang apa enggak di air terjunnya. Ini Taman Wisata Cuban Rondo. Suhunya sangat dingin, seperti beku masuk sini. Wow.
ada orang kayaknya. Tuh sampai tinggi ya. Nah, biasanya di sini banyak kera. Tahu apa ada enggak sekarang? Kita berdua ya, ternyata enggak ada orang sama sekali. Dan airnya sangat deras. Sepi, tidak ada orang. Cek ya. Gimana airnya? Dingin? Dingin. Dingin sekali. Kayak es. Airnya sangat jernih. Untuk mandi nyaman ya, tapi itu dingin sekali. Ya, asik.